Tadi disampaikan oleh akhina Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kata-kata mutiara dari Imam Al-Kutub Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, man zarani wa lam yazur al-hajj Abdul Qadir lam tuqbal ziaratuh. Siapa-siapa yang berziarah kepada aku, tidak berziarah kepada Al-Hajj Abdul Qadir, tidak akan diterima. Perhatikan baik-baik ini ucapan. Ini murid kecintaan Al-Habib Husain luar batang. Wa kaifa bi ashabu Rasulillah? Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad? Orang yang bertemu dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad lailan wa nahara. Kalau Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, untung sejuta kali untung yang hadir di haul Imam Al-Kutub Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menerima hadis di alam mimpi dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ya Syadzili, julusuka baina yadi waliyin lillah hayyan aw mayyitan qad taqatta'a fil ibadati iraban iraban. Wahai Syadzili, duduknya kamu di depan para wali yang kenal dengan Allah, baik wali tadi masih hidup ataupun wali tadi sudah wafat, sama seperti engkau beribadah kepada Allah sampai badanmu terpotong-potong di depan magam wali, seperti yang kita alami sekarang di depan magam Imam Al-Kutub Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus. Lalu bagaimana dengan ashabun Nabi Muhammad? Kita maaf-maaf, mimpi Nabi Muhammad sulit, mimpi Nabi sulit. Bagaimana orang dikatakan mengikuti thariqatus salaf kalau dia berani mencaci maki ashabu Rasulillah? Hati-hati, hati-hati, tidak akan bertemu dengan Nabi Muhammad. La wallahi yaumil qiyamah, orang yang berani mencaci maki ashabun Nabi Muhammad. Kalau sudah berziarah ke Al-Habib Husain saja, tidak ziarah ke Haji Abdul Qadir, tidak diterima. Wa kaifa bi ashabun Nabi Muhammad wa min muqaddamihim Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anuh wa nafa'na min barakati wa asrari wa anwarih. Itu saudara ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Saudara tahu kenapa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mempercayai kejadian Isra wal Mi'raj, di samping beliau faham tentang kitab Injil, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dibuka hijab oleh Allah, dibuka hijab oleh Allah, melihat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj bi'ainil basirah, dengan mata batin beliau. Bahkan dipuji oleh Nabi Muhammad yang memuji Maulana Muhammad, satu-satunya manusia yang apabila berjalan dinaungi oleh awan al-ghamam ta'rif gadra Muhammad. Apa pesan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Simak baik-baik. Man arada ayyamdura ila mayyitin yamshi ala wajhil ard falyamdur ila Abi Bakar As-Siddiq. Siapa orang yang ingin melihat satu jenazah berjalan di atas bumi, maka lihatlah kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya, di hati Sayyiduna Abu Bakar tidak ada rasa cinta dunia, tidak ada rasa cinta kepada pangkat, yang ada hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, dan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini yang ada di hati beliau. Bahkan Datuk Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus bisa mendapatkan magam kewalian seperti itu, sampai ketika beliau masuk pertama kali, beliau masuk ke Aden, beliau keluar lagi berziarah ke Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi Hazan ala Abi Alawi. Masuk lagi, begitu masuk ada orang yang meminta kepada beliau untuk diturunkan hujan susu. Apa kata beliau?
Ya sama subban laban walad Abdullah dakhal adam. Wahai langit, turunkan hujan susu, putra Abdullah masuk di kota Adam. Yang ingin saya sampaikan di sini, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus tidak mendapatkan magam seperti itu kecuali beliau mewarisi magam As-Siddiqiyatul Kubra dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ingat-ingat, ajaran habaib adalah ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang selalu menjunjung tinggi ashabun Nabi Muhammad. Tidak berani mengkritik, mulutnya najis mengkritik ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu menjunjung tinggi ahlu baitin Nabi Muhammad, cinta kepada alim ulama, di dalam tauhidnya memakai Imam Asy'ari, di dalam fikihnya memakai madhab Syafi'i. Dan tanda dari ahlu sunnah wal jamaah adalah hatinya sering hubungan batin dengan para aulia. Ini ajarannya para habaib, saudara-saudara.